Raffi Ahmad suka sama penampilan Mitsuru Maruoka jantung Rans Nusantara FC. Mitsuru Maruoka adalah pemain asing yang paling konsisten dalam setiap pertandingan. Tidak hanya itu, Mitsuru Maruoka juga dinilai sebagai jantung Rans Nusantara FC yang paling baik dan mantap. Dia juga pekerja keras dan bermain selalu maksimal mulai dari menit awal sampai menit akhir. Dengan kualitas diri yang dimiliki Mitsuru Maruoka saat ini tercatat, sudah berhasil mencetak 3 gol dan 2 assist untuk Rans Nusantara FC. Tidak hanya itu, dia juga tercatat sudah melakukan 24 kali syuting, 9 diantaranya on target, 31 intercept, 41 kali takle dan 6 kali clearance, sedangkan untuk passingnya adalah 609/673. Jujur saja, Mimin sangat suka dengan penampilan jenderal lapangan tengah ini. Menurut Mimin, Raffi Ahmad harus mengamankan pemain ini di Rans Nusantara FC, agar tidak pindah ke klub lain. Semoga di putaran kedua Rans Nusantara FC semakin baik penampilannya, amin. Ranskan dia.